Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka. Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan perayaan keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam empat tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang empat tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu tertanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara. Mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, dan memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Pada atas persatuan itu, kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia.